Hai hai, ketemu lagi dengan saya Ratna di Swedia. Kali ini video saya masih kelanjutan liburan saya ya. Hari ini kita mengunjungi sebuah pondok atau dalam bahasa Swedianya adalah Ornässtugan. Ikutin terus kelanjutan videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ornässtugan terletak di daerah Ornäs di kota Madya Borlänge, Dalarna, adalah salah satu kota di Swedia juga. Ornässtugan adalah salah satu museum tertua di Swedia dan sudah dibuka sejak pertengahan abad ke-18. Pemiliknya saat itu adalah Jakob Brandberg. Sejak tahun 1935, seluruh area dengan empat bangunan, yaitu gedung loteng, bangunan tempat tinggal, bangunan luar, dan bengkel, telah menjadi monumen bangunan baja yang dilindungi undang-undang. Bangunan ini sekarang dimiliki dan dikelola oleh Badan Properti Swedia.
Terima kasih yang sudah setia menonton video-video saya. Thank you for watching. See you in the next video. Bye.